Ini gak bakal kalah sih kita bisa jadi ini. Wait a minute. Sapu saja dulu. No. Toasty. Bye, have a great time. Halo sob guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Easy Gaming. Dan hari ini kita bakal main game lagi teman-teman. Kita bakal main game yang udah jarang banget aku mainin ya. Gak pernah aku upload lagi malahan di channel YouTube aku. Karena belakangan ini aku asik main game Point Blank dan game PUBG Mobile ya teman-teman. Dan hari ini kita bakal main game Mobile Legends seperti yang kalian baca di judul. Dan ini aku masih di Epic 1 teman-teman. Masih di Epic 1 bintang 4. Iya cupu sih, karena aku memang gak terlalu jago main Mobile Legends. So, kita langsung aja solo ranked. Apakah solo ranked kali ini Sinil Easy itu bakal menang atau kalah gitu teman-teman. Jadi sebelum kalian nonton videonya, kalian langsung aja komen di bawah apakah solo ranked kali ini menang atau kalah. Dan kita sambil ngabuburit coy, karena ini aku bikin video itu jam 17.36 ya. Bentar lagi buka puasa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya teman-teman. Langsung aja kita mulai ke dalam gamenya. Oke teman-teman, jadi sambilan kalian tunggu gamenya, kalian subscribe dulu, jangan lupa juga di like dan di share ke teman-teman kalian, ke Instagram story kalian. Dan jangan lupa juga untuk komen di bawah kira-kira video apa lagi yang harus aku buat, oke? Oh, aku lagi ngeband nih guys. sorry, kita ngeband dulu ya. Ini kita ngeband apa nih coy? Ini ngeband. Bentar ya, kita ngeband. Ini Link ini bahaya ya. Cilion juga bahaya. Kita bakal band Link aja kali ya. Oke, kita band Link aja teman-teman, karena Link itu sangat-sangat bahaya ya. Dan di Epic itu pasti first pick and Johnson ya teman-teman. Jadi kita slow-slow aja. Harusnya Link nggak usah di band sih. Tapi ya udahlah ya. Oke teman-teman, kita sudah di loadingnya. Dan tadi sebenarnya nih teman-teman ya, aku kan nge-pick tank. Jadi kan aku nge-pick si Kufra. Dan malah kok bisa jadi Gusion gitu. Kan lucu. Tadi padahal aku udah pilih Kufra, terus aku tekan oke. Nah, kenapa yang munculnya itu Gusion gitu? Kan aneh gitu kan? Mari kita pasti bisa ya, kita pasti bisa, oke? Kenapa bisa begitu teman-teman semuanya? Sangat-sangat bingung ya. Tadi aku pick Kufra kok bisa malah jadinya GS gitu, aneh. Oh, ada ban ya guys di rumput-rumput. Wow. Saya baru tahu itu skillnya. Wow. Pedis anjing. Lari dulu pedis. Sini. Just try to keep. Oke, lari. No. Lari. No, enggak bisa. Oh, anjir. Parah, sumpah. Parah. No. Gila. Seget gila. Nice Lancelot, thank you. Oke, thank you juga Iritel yang udah pengertian kasih buff ke GS ya. Karena GS ini benar-benar butuh ya teman-teman ya. Sebenarnya yang dia butuh tuh buff ungu sih supaya hemat mana, tapi malah attack aja. Oke. Udah lama nggak main gini nih jadinya nih. Aduh kan kok bisa ketekan gitu cuy. Sini gini. Kita kemari dulu, kita santai-santai dulu. Balik dulu. To the hidden blade. No. Aduh, sulit sih. Sumpah ini sulit sih. Kita fokus aja dulu untuk push turret ya teman-teman. Biarkan yang di mid aja dulu yang ini. Karena kebetulan kita juga lagi nggak ada mana ya. Sumpah ini aneh banget, aku gak pernah kayak gini soalnya. Oke, yang di mid mati semua, oke. Oke, bodo amat, sumpah bodo amat. Ini gak bakal kalah sih, kita push aja dulu. Wait a minute. Sapu saja dulu. No. Bye,
have a great time. Damn! Oh. No, no, kamu tidak bisa, boy. Kamu tidak bisa, boy. Oke, okay. Sangat EZ kalau misalkan bunuh Leslie ya teman-teman, karena dia memang nggak punya skill lari. Lawan aja boy. Lawan aja boy. Nah gitu dong. Ayo push bawahnya dong. Ayo. Ini kita sulit banget ini. Oke. Okay. Nah gitu, nice. Oke. Fokus push. Ah, yes, menang. Gila sih ini. Kita tank gak ada tapi bisa menang gitu. Dan yang keselnya nih, aku mati coy. Kita wah MVP coy. Oke, gak apa, lumayan. Ya walaupun cupu ya, tapi MVP lah ya. Bisa lah. Oke teman-teman, jadi video segitu aja dulu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan share juga teman-teman kalian. See you next video, bye.